Di dalam buku ini kita menjelaskan tentang pentingnya atau urgensi kecintaan dan pembelaan kepada negeri. Iya. Di halaman 12 saya terangkan dari buku ini bahwa mengingat akan tanah air dan negeri yang dipijak serta keberadaan sebagai warga negara yang mayoritas muslim, itu adalah bagian dari nikmat dan karunia Allah kepada seorang muslim dan muslimah. Dan kewajiban kita adalah mensyukuri segala nikmat sebagaimana Allah perintahkan. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepadanya. Dan mensyukuri nikmat itu bagian dari keimanan, bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu pembahasan hal yang terkait dengan mensyukuri nikmat dan karunia, apalagi nikmat-nikmat besar seperti nikmat kemerdekaan tidak dijajah oleh makhluk yang lain, manusia yang lain, tidak ditindas, tidak dizalimi, nikmat di dalam kebersamaan dipimpin oleh kepala negara, nikmat kita di dalam sebuah negeri ada aparatur keamanan, kita ada TNI, ada Polri, ya alhamdulillah 24 jam bertugas menjaga keamanan. Ya kita mungkin banyak tidur di rumah ya, santai-santai saja. Ya, tapi kita merasakan keamanan di negeri kita. Itu kan harusnya nikmat yang harusnya disyukuri. Iya.